tepotong ikan nila. Ini dipotong-potong, sisiknya dibuang. Ini itu berat 1 kilo ini ikan nila. Yang kuning itu jangan diambil, itu bisa kait ya. Itu namanya peduk, woi. Ini kepala mayung banyak. Kepala mayung. Di sini juga ada ikan malong. Nah, ikan malong, ikan ular nih. Kayak naga ularnya. Nah, ini ikan malong. Nah, ini kepalanya, ya. Nah. Ayo, boy, siram-siram, boy. Wah, itu ikan malong ya, yang panjang tuh. Disiram-siram. Supaya ikannya bersih, boy. Cuaca hari ini agak mendung-mendung, woi, karena lagi nah mau masuk musim hujan. Bagaimana ini musim kemarau ini? Maka suasana ini dingin sekali, sejuk. Ini bisa-bisa kamu ini belum mandi ya. Suasana pagi hari di pasar sayur, pasar ikan soso. Hari ini kita ada jual menu hidangan ikan aneka jenis ya. Ada ikan kembung, ikan tongkol, ikan paten ada juga di sini. Nah, ini ikan malong yang udah kita sebut tadi ya. Ini ikan malong, kepalanya bentuk seperti naga. Panjang sekali, boy, seperti ular. Oh. Ada ikan manyung ini, ada ikan lais. Cumi juga ada, udang ada di sini, ikan nenggiri, ikan bandeng ada juga, ikan gabus sebesar gabusnya, boy, ikan bandeng, ini ikan paten, ikan sarden juga ada di sini, ikan tongkol, ikan nila. Ini cuaca mendung, ini agak gerimis-gerimis sedikit ya. Sambil santai jual ikan. Udang bakau ini, udang laut ya. Nah, ini harus, nah, ini dia. Tidak ada jenis udang yang lain. Ini ikan lais. Ikan ini sangat enak sekali ini, kawan-kawan. Ikan sungai ini. Ini kita jual kepala mayong, khusus kepala mayong. Harganya satu ini berapa, boy? Ada, boy. Kena tahu, boy. Kena salah, ini 25.000 satu ini. Ini kepala mayong ini. Nah, ini khusus jual kepala aja ya. Ikan mayong. Yeah.
box ikan sudah ada yang kosong, ini masih berisi ini. Wah, ada banyak stok usut mayong. Yang mau beli usut mayong di sini ada jual yang kering. Kami jual itu harganya 500.000. Nah, ini banyak nih. Kami tampung ini ya usut mayong ini. Ini belum bisa dijual ini, kalau udah kering baru kami jual. Lama prosesnya kawan-kawan. Jadi mau dijemur dulu kalau usut mayong ini. Enggak bisa kita jual gini, enggak ada orang mau beli. Murah harganya, ada yang beli murah. Itu enggak, Boy? Itu enggak? Kalau pesut mayong itu ngolahnya itu gimana? Mau jemur dulu ya? Nah, dari jemur baru dijual. Oh, itu ya, Boy. Nah, ini dia, nah, kita spill dulu lah. Ini pesut mayong ini ya. Nah, ini dia. Ini banyak proses pengerjaan ini. Ini harus bersih ya. Ini nanti dibuang ini. Nah, ini dibuang. Ya. Nah, ini dibersihkan. Nah, ini tidak kita ambil. Nah, ini dibuang ini. Ini nanti dibuang juga ya. Nah, dibersihkan baru kita jemur. Udah kering baru bisa dijual. Nah, harganya lumayan loh. Nah, seperti ini. Jadi ini lama-lama ini nanti kita buang ini. Ini tidak diambil ini. Nah, ya, ini tidak diambil. Kita bersihkan dulu ya. Nah, ini. Kita buang ini. Nah, ini cara bersihkannya, ini dibuang. Nah, semua, jadi tidak ada lagi yang lagi menempel sini ya. Nah, kita udah putih seperti ini, mau nanti kita jemur ini. Kalau bisa kita jual kawan-kawan. Harganya lumayan ini. Lumayan ini. Ini kawan satu sedang mengadakan proses penggantian air untuk udang. Jadi proses penggantian udang ini harus penggantian air ya, Boy. Jadi airnya harus tetap diganti. Nah, ini dia prosesnya. Jadi satu hari itu kita ganti air udang ini sebanyak 5 kali. Nah, ini harus diganti. Nah, jadi gini proses penggantian airnya. Airnya ini kita buang, kita tarik dari sini ya. Ini kita buang. Nah, ini proses pembuangan air untuk penyimpanan udang supaya tetap awet. Dan kan semuanya harus dibuang airnya. Supaya dia tidak membusuk ya, Boy, kan? Nah. Ini pakar satu nih soal penyelamatan ikan supaya tidak busuk udang. Nah, serahkan sama Reni, dia pakarnya. Nah, ini proses pembuangan airnya nih. Nah, sedot ini, sedot dibuang di sini. Nah, ada pembuangan di situ. Nah, sana ada parit, ada penampungan lagi. Kita tidak buang-buang airnya ini sembarangan. Jadi limbah ini kita tampung oh bagus. Nah, tidak dibuang sembarangan. Nah, sini lubang pembuangan airnya. Jadi nanti air ini kita tarik ini ya. Nah, ini tarik. Tarik ini. Nah. Belakang sini sudah ada kita buat saluran untuk penampungan airnya dan tidak limbahnya tidak menyebar kemana-mana. Baru proses penggantian es. Nah, ini proses penggantian es. Jadi setelah airnya lama, airnya itu juga udah warnanya agak menghitam itu kita ganti, kita sedot, kita kasihkan batu es lagi, supaya tetap awet. Ini dia prosesnya ya. Lubang tersegar, ini sekitar 4 kali satu hari ini ganti. Ini cumi, ini juga perlu kita ganti airnya, karena sudah hitam ya. Ini lagi proses penyedotan air. Penampungan ikan
Oh, lais sama ikan lais ini. Ini ikan lais. Ya, jenis ikan semua. Ini juga kita ganti airnya ini. Kita buang, nanti kita gantikan air yang baru dengan air es ya. Bukan dengan air biasa. Nah, ini juga kita buang airnya. Jadi ini proses pengawetan supaya cumi ini tetap awet, kawan-kawan. Jadi air kita mau kita buang. Kita sedot dari sini. Dan pembuangannya di sini tadi ya. Ini masih mengadakan penggantian air cumi. Karena air es ini, batu es nanti akan mencair, jadi air ini warnanya hitam. Kalau udah lama kita buang, kita ganti es yang baru. Betul gak, boy? Supaya cuminya bagus. Ini satu hari 4 kali. Nah, ini prosesnya. Jadi ya, lihat nih, tong kami ini masih segar-segar. Nggak ada pakai pengawet lain-lain. Betul gak? Nah, ini pakarnya. Pengawet alami. Ini. Jadi serta cumi ini punya tinta hitam, itu yang buat airnya jadi hitam ya. Nah, ini kita ganti airnya ya. Ini lagi proses pembuangan airnya. Ini stok es kita masih ada. Ini lagi santai kawan. Ini stok es kita, inilah alat untuk kita ngawetkannya ya, bantuan es batu. Hari sudah mulai siang, sekarang kita mau pulang lagi. Nanti besok kita lanjutkan lagi petualangan di sini. Terima kasih sudah menonton.